Dalam rangka penyaluran bantuan sosial tunai BST, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Rabu, 9 Agustus 2020, menghadiri penyaluran BST di Kabupaten Kulon Progo. Kunjungan diawali di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Dalam kunjungannya tersebut, Mensos turut menyaksikan simulasi kesiapsiagaan oleh tim kawasan siaga bencana dan meninjau gelar peralatan dan kelengkapan penanggulangan bencana. Sebagai upaya meningkatkan mitigasi bencana berbasis komunitas, dalam kesempatan tersebut, Mensos mengaktivasi Kampung Siaga Bencana, KSB, di Kulon Progo. Program KSB oleh Kemensos telah dicanangkan sejak 2014. Hingga tahun ini, pencanangannya sudah menjangkau 741 KSB di seluruh Indonesia. Mensos dalam kunjungannya juga menyempatkan diri untuk menjumpai dan berkomunikasi langsung dengan kelompok ibu-ibu keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Wates, Kulon Progo. Kunjungan dilanjutkan dengan menyaksikan secara langsung penyaluran BST yang berlangsung di kantor pos Wates. Usai melakukan peninjauan penyaluran BST di kantor pos Wates, Mensos melanjutkan peninjauan penyaluran BST di Balai Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo. Sebelum memasuki ruangan untuk menyerahkan secara langsung bantuan tersebut, Menteri Sosial menyempatkan diri mengunjungi warga yang telah mengantri untuk mengambil bantuan. Mensos juga mendatangi para pelaku UMKM, di mana selain mendapatkan bantuan sosial tunai, mereka juga mendapatkan bantuan berupa sembako. Ini untuk rakyat. Kita berikan bantuan untuk rakyat karena situasi pandemi ini pasti memukul ekonomi. Yang biasanya ada kerjaan sekarang tidak ada kerjaan. Yang biasanya jualan satu hari bisa untung, sekarang belum tentu satu bulan dapat untung. Oleh karena itu, negara harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyatnya. Dan ini adalah kita lihat tadi teman-teman sosial, ini konkret. Ya, kita lihat ini semua konkret. Semua tepat sasaran ini. Tidak ada yang tidak tepat sasaran. Kita bisa lihat satu persatu. Baik yang dapat BST, tadi dapat BPNT, KPM, BPNT, Program Sembako ya. Tadi pagi kalau kita lihat BST di mana? Di kantor pos. Tadi juga kita meninjau langsung semua bisa kami pastikan tepat sasaran. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan BST kepada 9 juta KPM untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Selain meningkatkan daya beli, BST juga diharapkan menjadi pengungkit ekonomi. Pada penyaluran BST gelombang pertama, KPM diberi bantuan tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Dan untuk gelombang kedua, besaran BST sebesar Rp300.000 per bulan selama 6 bulan, mulai bulan Juli hingga bulan Desember. Selain bantuan sosial tunai, disalurkan pula bantuan pangan non-tunai BPNT berwujud sembako. Untuk program sembako, BPNT di DIY diberikan kepada 370.343 KPM tersebar di 5 kabupaten kota. Adapun di Kabupaten Kulon Progo, penerima program sembako sejumlah 48.430 KPM senilai Rp9.686.000.000 per bulan. Adapun per keluarga menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan. Hingga saat ini, BST telah disalurkan PT Pos Indonesia kepada 8,3 juta KPM di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Selebihnya disalurkan melalui Himbara sejumlah 700.000 KPM. Penerima BST, jadi ada dua hal.
bansos sembako reguler itu sekitar 43.000 KPM, kemudian bansos sembako perluasan sekitar 9.000 KPM ini karena dampak COVID perluasan ini. Kemudian bantuan sosial tunai Kemensos melalui PT POS itu 20.000 non KPM, kemudian yang bansos APBD sekitar ada 3 tahap sekitar 11.000 KPM. Saya merasa terima kasih sekali, terbantu sekali dengan adanya BST ini karena bisa menambah pemasukan, terus perekonomian juga lumayan terbantu lah gitu.